Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Mama Arif. So, seperti biasa, belum subscribe tu boleh tekan butang subscribe dahulu untuk mengikuti perkembangan PES Mobile 2020. Okay. So kan, hari ni saya nak buat satu gameplay dengan menggunakan squad utama saya. Mana ni ialah account saya lain. Saya just nak cuba try test adakah ada gitu. So kan, tanpa masa kita akan terus mencari opener lawan. Itu saya akan bermain di open challenge. Itu menjadikan 5 go. Adakah saya mampu menjadikan 5 go ataupun saya akan terciduk oleh tim lawan, guys. So kan, saya akan terus masuk. So kan, sama-sama kita nantikan kehebatan ikonik Del Peru. Memang mantap gila. So kalau korang ada iconic Romanesh and Del Peru, memang terbaik, and iconic Vera memang cung gila lah. Untuk bagi aku memang mantap gila tiga player tu. So guys, agak lama sedikit ni, so saya akan skip di sini. Sudah so, updating the data, kita akan jumpa itu pada my channel aku ni. Oi, gila rating ni. Aku lupa nak screenshot ni. Oh, padu kiau lah rating tadi, geng. Memang terbaik ya. Kita boleh screenshot dulu. So geng, kita akan lawan tinggi boleh katakan agak gila ni, geng. So kita akan cuba yang terbaik. Jika kita mampu menang ataupun tak tu, tak apa, geng. So kita hanya perlu buat yang terbaik saja, geng. So geng, kita akan masuk terus di online challenge. Itu mendapatkan 5 go untuk challenge kali ini, itu challenge ketiga, guys. Adakah kita mampu? So kita hanya bermain dengan pemenang gameplay yang terbaik. Kalah itu tolak tepi, menang itu alhamdulillah, guys. Alright, itu kembali ke Kelantan, aku mendatang pasukan tu dia, guys. Alright, guys. Kau mulai dimulakan oleh Cristiano Ronaldo di situ, mengambil kepada Patrick Vieira. Vieira mengatakan kepada Beckham di situ, Rashford mengejar dan Wan-Bissaka tersangkut-sangkut apa, geng. Masya Allah. David Beckham, Patrick Vieira. Gila sekali ini, geng. Bahaya, geng. Oh. Ke belakang. Ah, itu dia. Baiklah tu. Nampak gayanya dia ni ada channel, kan? Sebab saya tengok ni dia buat channel, tapi saya nak follow pun tak tahu, kan? Dia tulis bahasa Cina. Apa ke bahasa apa macam tu, kan? Korea. Padu mas. Baiklah bawa di situ. Wan-Bissaka, Patrick Vieira, Varane, Ramos, Beckham, Wan-Bissaka, mentari Patrick Vieira mencari ruang namun tiada di situ, agak tersempit, terus merempuh di situ Vieira, agak keras sekali rempuhannya, macam besi di situ. Kita mampu untuk masuk ke kotak penalti tim lawan, ataupun kita hanya bermain di posisi kita saja, guys. Terus mencari ruang. Ruang di situ. Terus. Terlepas di situ. Dihangkus. Mata kepada Javid. Rashford di situ. Mata kepada Rashford di sini. Mantap. Ini boleh kita agak teru ya. Jangan terus coba lagi, kan? Pada Patrick Vieira di situ. Mata kepada Guendouzi. Keluar dengan kepada Dejan Kroos. Ditepis cantik oleh Donnarumma kita. Semestinya pemain terbaik bagi aku. Ke crossing di situ. Bahaya. Gila, kan? Lombor di situ. Kambingnya besar saja mengejar Del Peru. Okay, di sini ada Camavinga, Guendouzi,
Jafik. Pero. Pop, kah mol, apa kekerasan itu kan? Pos, tempoh ini. Bersyukurlah guys, kita lawan tim-tim yang perlu ni. Kita dapat menimba ilmu. Rasfak akan menghantar pada Javin. Javin menghantar pada Jankruf. Bahaya di sini. Keeper. Wah. Dia. Aku dah. Tak ada lagi. Baka. Oh ya. Sorry. Orang boleh follow eh. Hello. Show channel. Kalau tak apa-apa hair tu, tak sulit tu. Ya, ada tulis di komen. Nanti kita nak copy tu, nak follow. Nak subscribe channel dia lah. Haa, gitu. Rasfak mata kena jahat terus. Tak lepas langsung eh. Bukan orang okay, yang ni. Mana kita nak buat ni ke? Tak apa. Padus. Oi, dia pun biasa kan kalau dia padu pun. Itu habis sama lah kita. Jankruf. Tidak lepas dia lepas ni aduk Matos Vera. Del Perro. Kalau lorongan Del Perro. Kagak molek. Patrick Vera mata pada Jankruf. Segera mus mengejar dia tu Calof. Betul ke Calof? Matas. Beckham. Patrick Vera. Padu banyak saya. Ini bukan orang ini. Ini game pass bukan orang. Sudah. Yang saya tak lakukan pun tak perlu. Sudah ini tu pertama ni aku buat aku gameplay dan tak dapat otak. Langsung memang gila kita Rashford sekali kita akan masukkan Rashford di sini dengan Rashford akan berlancar semuanya. Mata-mata Van Dijk di situ ada pada pendek pada Kamavinga. Van Dijk akan mata pada Mbappe. Calof tidak lepas. Lombok tak silap lagi ni. Dah agak lombok ni. So geng, untuk macam mana kita nak jekan guru kali ni, kita perlu melakukan lombok saja geng. Dah dah tak pengangguan dua je. Aku dah jumpy geng. Dah tak boleh wallah untuk mereka. Backhand di situ Patrick Vera. Mata ada Rashford. Rashford menekan darah pada baik. Oh, penat lah. Ini kata baik. Udah nali. Sudah. Tak nak fokus. Tak nak buat. Nak main lagi tak nak fokus. Okay. So, senyap mata. Senyap kali juga. Kok asal. Mocu.
Oh, kayak itu sih gila. Wah, penak main-main ini. Gila, kan. Kali tambah ini, kan. Kosong shoot, kan. Okay. So, kan, nak minta maaf sangat-sangat. Tak berjaya menjadikan goal. Memang matak gila lah. Dia punya gameplay. Untuk kali pertamanya aku kosong shoot. Memang so kan, tak akan saja video saya kali ni. So saya akan buat next video. Buat kali saya akan sibuk. So kan, saya pamit dulu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.